TPS 1 dan TPS 9. TPS 9. Atas nama siapa kalau tahu itu? Nama ya, Ari Muchtar Pelapa yang mulia. Ya. Nama ya, Ari Muchtar Pelapa yang mulia. Ya. Kami menggunakan, kami temukan dengan kenyataan yang kami akan hadirkan saksinya. Seperti belum, contoh. Nanti dulu, belum sampai ke saksi. Sekarang begini, di dalam Anda mendalilkan, itu ada DPT dobel. Sekarang Anda di dalam permohonan menemukan nggak yang DPT dobel itu orangnya melakukan pencoblosan. Terus kemudian memilih siapa? Apakah milih pihak terkait atau malah memilih saudara? Ada pengakuan jujur yang mulia. Nah, pengakuan jujur, siapa yang jujur? Ada pengakuan jujur yang mulia. Pengakuan jujur, siapa yang jujur? Sidang pendahuluan sengketa Pilkada Kabupaten Gorontalo di Mahkamah Konstitusi 27 Januari 2021 mengundang perhatian publik. Menariknya adalah gugatan Rostam Akili, Diki Gobel, yang disampaikan oleh kuasa hukumnya, yakni Ari Duke dan Salahuddin Pakaya. Tampak antara Hakim MK dan kuasa hukum RADG saling tanya-jawab tentang materi yang disengketakan. Salah satu yang disebut dalam persidangan tersebut soal pemilih ganda. Salahuddin Pakaya sempat menyebut nama Ali Muchtar Pelapa yang menggunakan hak suaranya di dua TPS. Hal ini membuat ia keberatan. Seperti dilansir kronologi.id, Ali Muchtar Pelapa, warga Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, secara tegas membantah uraian permohonan posita yang disampaikan Salahuddin Pakaya di MK, di mana ia dituding telah menggunakan hak suara pada hari pencoblosan sebanyak dua kali. Ini nama yang kami temukan di dalam DPT yang diberikan kepada kami. Tapi kalau nama di DPT begitu, tapi hanya digunakan di satu nomor saja, berarti kan bukan pemilih ganda. Baik. Ada di satu kecamatan yang terurai di dalam yang mulia, nama yang sama di dalam dua DPT yang sama juga yang berbeda antara TPS 1 dengan TPS lain, nama yang sama, dia menggunakan hak pilih. Kami mengajukan di TPS ini, memilih di TPS. Iya. Kami mengajukan nanti saksi itu yang mulia. Dia menggunakan dua kali hak pilih, namanya sama. Jadi peristiwanya begini yang mulia. Ada nama yang begini, contoh ini supaya bisa menjadi contoh kasus. Itu di TPS mana? Yang mana yang mulia? Itu tadi, dia terdaftar di dua DPT. Dia menggunakan hak pilihnya di dua DPT. Iya. Sekarang itu di TPS mana? Di TPS Limboto Hutuo yang mulia. Nanti itu tolong KPU di anu itu. Satu di TPS mana? Di TPS Hutuo Limboto yang mulia. TPS berapa itu? Ada di dalam uraian. Ada ya, di uraian situ ada ya. Iya, ya, mulia. Terus kemudian satunya di TPS mana? Kenapa yang mulia? Satunya di TPS mana? Di Limboto juga yang mulia, di Hunggalua. Nah, itu di TPS berapa? Satu dan sembilan yang mulia. Satu dan sembilan. Iya. Desa Limboto. Kecamatan Limboto yang mulia. Kecamatan Limboto, desanya desa apa? Hepohulawa yang mulia. Iya. Kelurahan Hepohulawa. Di TPS 1 dan TPS 9. TPS 1 dan TPS 9. TPS 9. Atas nama siapa kalau tahu itu? Ali Muchtar. Iya benar. Nama ya, Ari Muchtar Pelapa yang mulia. Ya. Nama ya, Ari Muchtar Pelapa yang mulia. Ya. Saya berani bersumpah bahwa saya tidak menggunakan hak suara dua kali, tegas Ali pada Minggu 31 Januari 2021. Ali juga mengaku jika sejak awal ia tidak mengetahui jika namanya disebut-sebut dalam sidang sengketa perselisihan suara pilkada. Informasi baru ia ketahui saat disampaikan kakak kandungnya, Amiruddin Pelapa. Jujur saja, saya juga kaget mendengar itu dari kakak saya. Disampaikan nama saya disebut-sebut dalam sidang di MK tentang sengketa pilkada. Makanya saya tegaskan kembali, itu tidak benar, kata Ali. Ia mengungkapkan, pada hari pencoblosan menggunakan hak suara sebagai warga negara di tempat pemungutan suara TP1 Lingkungan 1, Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Limboto. Di TP1 tempat saya memilih, habis itu saya langsung ke Jakarta, jelas staf dinas PUPR Provinsi Gorontalo ini. Ia menambahkan, sejak pindah domisili dari warga kota Gorontalo ke Kabupaten Gorontalo pada tahun 2010, selalu menggunakan hak suara dengan baik. Saya tahun 2010 pindah ke Kabupaten Gorontalo karena alasan menikah.
Di sini saya gunakan hak suara saya dengan baik, tutup Ali. Saya Rafael, Karisma 90.